Oke, teman-teman, di sini kita ada mesin cuci ES-H758T-GH ya. Oke, di mesin cuci ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode atau mode pengeringan pada mesin cuci ini. Jadi, ini banyak yang belum tahu ya bagaimana cara menggunakan mesin cuci ini untuk fungsi pengeringannya saja. Jadi, caranya gimana? Kita tinggal pencet tombol power seperti ini. Setelah kita pencet tombol power, kita pilih program. Nah, di sini kan indikatornya menyala semuanya. Nah, ini kita pilih dengan mencet tombol program sampai indikatornya ini cuma menyala di pemerasan saja, seperti ini. Nah, di sini kan indikatornya yang lainnya udah mati dan ini cuma nyala di pemerasan saja. Kemudian kita tinggal pencet tombol start atau mulai. Nah, jadi mesin cuci nanti akan melakukan proses pengeringan saja tanpa pencucian dan pembilasan ya. Jadi ini barangkali pakaian masih basah. Nah, kita pengen pakai mode pengeringan ataupun semisal teman-teman lagi nyuci pakaian yang kotor, nah itu mungkin nyucinya nggak pakai mesin cuci, pakai tangan. Nah, terus pengen pakai mode pengeringan saja, caranya seperti ini tadi ya. Oke, segitu aja ya videonya. Bye bye.